Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ratna Migayana dari LMI Pasuruan sebagai staf admin pendayagunaan. Eduwisata tercetus dari kebutuhan masyarakat sekitar akan tempat beredukasi di luar sekolah yang terjangkau di sekitar kota Pasuruan. Program Eduwisata ini mempunyai beberapa unit bisnis, antara lain panggung jajan yang berkonsep kafe tanpa dapur, joglo sebagai ruang pertemuan indoor, lahan petik jambu dan belimbing, dan juga omah jamur sebagai eduwisata budidaya jamur seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Dengan adanya bantuan LMI berupa dana dan pembinaan, program eduwisata semakin berkembang. Antara lain dengan munculnya unit bisnis baru, yaitu budidaya lele, sawah blok keramat, edukasi peternakan, ternak kambing dan kelinci. Dalam hal pembinaan, LMI berkontribusi dalam pengembangan di kafe tanpa dapurnya, yaitu berupa pembinaan unit bisnis UMKM-nya. Dalam hal ini adalah pemberian tambahan bantuan modal usaha. Eduwisata berpotensi berkembang lebih luas lagi karena mendukung kebutuhan belajar di luar sekolah, yaitu dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para siswa untuk belajar praktek langsung di lapangan mengenai pembudidayaan, perekonomian, bagaimana cara berternak, bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya program eduwisata ini dapat memberikan manfaat secara signifikan baik pada kelompok Pak Darwisnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu dapat meningkatkan penghasilan mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Majelis Fakta LMI yang telah membantu pengembangan di destinasi dan berhubungan kesempat. Mudah-mudahan LMI tetap jaya, maju, dan sukses ke depannya. Dan bantuan yang ada di destinasi Jambi ini semakin berkah dan bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar destinasi Jambi 904.